amanat kita tadi kepada Kemenpora, Liga 1 harus secepatnya jalan. Karena tanpa jalan, ada 120 ribu orang yang bekerja di dunia industri persepak bolaan yang nggak makan, kira-kira gitu. Tetapi harus jalan sesuai dengan aturan baru. Salah satunya tadi ya, saya sudah catat bahwa kekerasan aparat pengamanan tidak boleh lagi terjadi, nggak boleh mentung, nggak boleh pakai anjing apapun juga dan sebagainya, hak-hak sebagai manusia, bayar tiket sama kok dipukulin dan sebagainya, ya, stadion, jam tayang, dan lain-lain. Saya harap Komisi 10 juga mendukung dan memberikan perlindungan kepada penggiat sepak bola di tanah air, serta mendorong pemerintah untuk segera mengizinkan sepak bola di tanah air supaya bisa bergulir kembali kompetisinya. Karena kompetisi adalah nafas sepak bola. Kompetisi adalah nyawa pembinaan sepak bola di tanah air. Dengan terhentinya kompetisi ini, artinya terhentinya kegiatan sepak bola yang otomatis juga membunuh sepak bola itu sendiri.